Klarifikasi konstelasi dua Risley yang Coco Bear salah menafsirkan. Pada konten, Coco Bear menjelaskan peningkatan damage normal charge attack-nya sebanyak 200% dari konstelasi duanya. Dan ini Coco Bear akuin, Coco Bear salah. Yang benar adalah peningkatan damage 200% ini terjadi pada burst-nya saja. Jadi sebaiknya kamu lakukan burst setelah durasi skill-nya habis, supaya damage burst kamu meningkat. Kesalahan penafsiran ini karena Coco Bear kurang teliti menafsirkan deskripsi konstelasi 2 menggunakan bahasa Indonesianya, yang mana sebenarnya pada bahasa Inggris ditekankan kata set abilities damage dealt, yang berarti hanya meningkatkan si damage burst itu aja. Sebagai permintaan maafan, Coco Bear akan kasih koreksi tabel peningkatan damage per konstelasinya.